Tim penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar pengajian rutin remaja Islam milenial di aula rumah dinas gubernur pada Rabu pagi 12 April 2023. Kegiatan yang bertema keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran ini diikuti peserta dari 30 sekolah menengah atas di Provinsi Jambi. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Iin Kurniasih Sudirman berharap kaum muda atau remaja dapat dalam mengamalkan Al-Quran sebagai bekal untuk meniti hidup yang lebih terarah sesuai syariat Islam. Para generasi milenial ini juga diajak untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dari unsur akidah dan akhlak syariah secara maksimal, hingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, dalam kajian ini, para pelajar juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran dan juga jenis-jenis bacaan Al-Quran. Pengajian bagi kaum milenial ini seperti apa? Ya, hari ini diadakan pengajian milenial remaja, khusus untuk pelajar SLA tingkat atas. Tadi sudah dilakukan dengan tema keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran, tadi oleh Ustadz Bapak Muhammad Rifat Akbar. Jadi memang dalam bulan puasa ini kami mengharapkan tadi dengan tema tadi mengamalkan membaca Al-Quran, tentu Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Islam. Jadi kami mengutamakan terutama remaja, jadi ada pedoman Islam Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini, dengan penceramah tadi sudah melakukannya, menjabarkannya, mudah-mudahan anak-anak SLA bisa mempedomani Al-Quran sebagai tujuan hidup kita sebagai umat Muslim. Dari Jambi, Reza Pendaris, Kibungo TV.